Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana membuat stiker atau mengirim stiker pada aplikasi WhatsApp. Caranya cukup simpel dan mudah, yaitu yang pertama kita unduh atau download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store pada smartphone kita. Langsung saja kita download aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Stiker untuk WhatsApp. Stiker untuk WhatsApp, ini dia aplikasinya. Langsung saja kita download atau unduh aplikasi ini. Berhubung tadi saya sudah download, maka tinggal saya buka langsung. Ini dia tampilan menu dari aplikasi Stiker untuk WhatsApp. Ada gambar-gambar lucu di sini. Banyak pilihannya, maka langsung saja kita coba yang pertama mengirim gambar. Nah, di sini ada pilihannya, ternyata bukan hanya untuk aplikasi WhatsApp saja, ini ternyata bisa dikirim lewat media sosial yang lain, yaitu seperti BBM, Facebook, dan yang lainnya. Kita akan coba kirim melalui WhatsApp. Nah, kita langsung kirim saja. Ini dia. Maka pesan gambar stiker ini akan terkirim ke orang yang kita tuju. Kita coba lagi mengirim gambar yang lain. Nah, tinggal kita pilih saja kita ingin kirim di media sosial yang mana. Nah, ini dia contoh stiker-stiker yang saya kirim dari aplikasi tadi yang bernama Stiker untuk WhatsApp. Saya ambil dari aplikasi yang bernama Stiker untuk WhatsApp. Caranya cukup mudah dan simpel. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu download aplikasinya terlebih dahulu di Google Play Store, kemudian kita buka, kemudian kita pilih stiker mana yang ingin kita bagikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.